hari ini kita akan melepaskan sebanyak 5 kuintal ikan. Jadi ada ikan mas, ikan nila, ikan bab, ada ikan lele, kemudian ada nilem sama tawes. Jadi kurang lebih ada sekitar 5 kuintal. Dan sebelumnya kemarin kita juga launching untuk restocking dengan Dinas Kelautan Perikanan memberikan bantuan 23.000 ekor ikan. Itu pada hari kemarin, hari Jumat. Nah, untuk yang mancing, karena ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, yang akan mancing di situ nanti ada biaya konservasi. Jadi ini bukan untuk panitia uangnya, tapi uang ini yang jumlahnya tidak besar, hanya Rp10.000, itu nanti akan digunakan untuk restocking. Jadi diberikan lagi ikan, mungkin dalam waktu seminggu atau dua minggu sekali itu nanti ditanam lagi ikan ke situ dari uang itu, gitu ya. Ini untuk menghindari prasangka nanti ya, jangan sampai terjebak kepada perjudian, mancing judi gitu ya. Nah, ini harus dipahami karena ada amanat dari Pak Haji Skandar, ini harus diketahui oleh semuanya sehingga nanti kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan bisa menjelaskan. Ya, pada hari ini, pada hari Sabtu ini kita mengadakan acara restocking untuk ikan di Citizen, kerjasama antara Sukabumi Update sama Akademi Dakwah Indonesia Al-Bukhari Sukabumi. Sebetulnya acara ini tujuannya memang untuk acara mancing, dan bagi pengguna mancing terutama sebetulnya bukan untuk masyarakat sekitar saja, bagi siapa saja warga Sukabumi yang yang hobi memancing, silakan untuk datang ke Citizen. Untuk syarat-syaratnya hanya dikenakan biaya konservasi aja sebesar Rp10.000, dan itu pun sebetulnya biaya konservasi yang Rp10.000 itu nanti untuk dibelikan lagi untuk ikan, bibit ikan, dan kita tanam lagi di Citizen. Biasanya restocking kita laksanakan seminggu atau dua minggu. Ya, dengan Rp10.000 itu kita bisa mancing sepuasnya. Dapat berapapun silakan, kalau mau dibawa silakan, kalau mau misalkan hanya senang hobinya mancing saja, nah ikannya mau disedapkan silakan saja di sini karena lingkungan pesantren ada sana. Kami menghimbau kalau bisa yang ukuran yang kecil-kecil itu, size kecil itu dirilis aja, jadi yang besarnya silakan dibawa untuk konsumsi. Bagi mancing mania yang ada di Sukabumi, Kabupaten Kota Sukabumi pada khususnya, yang senang ataupun hobi mancing silakan untuk datang ke Citizen. Kami sudah menyiapkan ikan dengan jumlah besar, dengan ukuran yang besar-besar, dan hanya membayar untuk biaya konservasi saja Rp10.000. Anda sudah bisa mancing sepuasnya dan mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya.